Halo guys, balik lagi sama gue Agnas. Jadi gue lagi pengen makan Padang. Gue beli rendang, ada perkedel mantep nih. Sama ada cincang daging guys. Sama ada nangka dan segala macemnya. Tadi ini gue belinya di daerah Taman Palem yang langganan gue. Ini segini semuanya 36.000. Sebelum makan kita doa dulu. Amin. Langsung aja ya. Sambalnya di mana tadi ya? Nah, itu yang gue kurang suka. Kalau kita bikin video gitu kan, sambalnya udah nggak tahu di mana gitu ya. Yau. Dan ini lumayan mahal sih kayaknya ya. Karena daging cincangnya, nasinya rada keras nih hari ini. Kita coba deh daging cincang. Empuk sih. Sambalnya lagi asin banget. Biasanya enak. Nah, gue kalau di Padang itu jarang banget beli rendang. Karena rendang tuh nggak semuanya gue suka. Rendang yang paling gue suka itu cuma rendang sederhana. Karena dia ada rasa pedesnya dan nggak terlalu asin. Kita coba ya, ini rendangnya enak. Empuk sih, empuk tapi dia nggak ada rasa pedes. Jarang orang kalau gue ke Padang itu, makanya kenapa gue jarang banget beli rendang ini, karena kebanyakan cuma nih, ini cuma rasanya tuh asin doang gitu, nggak ada apa ya, gimana gitu. Tapi setidaknya gue tahu kalau kesini jangan beli rendang. Yang enak tuh si ininya sih, daging cincangnya mantep. Asin cabenya, keasinan menurut gue ya. Ini perkedelnya mantep banget ya, gede terus digorengnya tuh mantep, garing gitu kayaknya. Ini kuah daging cincangnya berlemak banget, berminyak. Dan si nangkanya juga asin juga dia. Kalau gue tuh demennya tuh, kalau Padang tuh demennya apa ya? Gue tuh pedes sama nggak terlalu asin banget. Kalau ini dia cabenya asin, nangkanya asin, rendangnya asin. Di deket rumah gue, Padangnya tuh nggak ada jual kikil. Gue tuh lagi pengen banget itu kan, kikil atau tunjang gitu ya, nggak ada coy. Udah deh, terus coba kan beli rendang. Gak terlalu gede sih rendangnya, tipis tuh ya. Tipis. Yang bagian ini dia lebih berminyak, tapi rasanya tuh
nggak yang asin gitu. Jadi gue suka banget nih. Biasa kalau kayak begini bisa nambah nasi gue. Kadang tuh bahaya gitu ya, nambah nasi coy. Punya perkedelnya tuh ada bau-bau daun jeruk gitu, dan ini tuh dia bukan tipe yang perkedel yang halus gitu loh, jadi ini tuh masih gerinjel banget si kentangnya gitu, jadi kentangnya tuh padat gitu dia, dan ini daging cincangnya gila, dagingnya gede-gede sih. Di bagian lemaknya ada sedikit bau dikit ya, bau si dagingnya gitu. Jadi pas lagi gitu ada baunya gitu. Hai guys, makannya mantap ya. Ini gue sambil nungguin, jadi gue lagi pergi ke JNE. Jadi gue sambil nungguin orangnya yang lagi kerja tuh lagi istirahat dulu. Oke guys, jadi begitu saja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you ya guys yang udah menonton.